Sebuah produk yang Ya nanti bisa Ibu lihat kekuatannya Tapi yang pasti produk ini memiliki fungsi yang luar biasa Ibu Dan sudah banyak dibuktikan tuh, Pak. Ini yang namanya NSTM Ibu sudah pernah dengar NSTM atau belum? Masih baru ya Pak, saya baru tahu ini ya. Waduh, maaf Ibu ini ketinggalan zaman ini ya, ya. Ini produk yang sangat viral Ibu ini viral ini. Kesaksiannya udah banyak sekali. Itu manfaatnya untuk apa, Pak? Oke. Okay. Sekalian saya demokan, nanti saya jelas. Sekalian saya jelaskan manfaatnya, Ibu ya. Oke. Okay. Ini yang pertama saya ingin perlihatkan Ibu mengenai kekuatan dari atau manfaat NSTM ini untuk saraf. Jadi, saraf itu sangat dibutuhkan keaktifannya karena kalau saraf itu tidak aktif, ibu ya, kita megang itu nggak bisa merasakan, kita minum nggak bisa merasakan, kita melihat saraf mata nggak aktif, kita nggak bisa melihat, kita punya telinga. Kalau saraf telinganya nggak aktif, kita bisa nggak bisa mendengar, kita punya otak, ibu ya, maaf, kita punya otak seperti ini. Nah, ini kelihatan ya, Bapak-bapak ya. Nah, kita punya otak seperti ini, ibu. Kalau sarafnya nggak aktif ya semua organ tubuh jadi tidak aktif. Contoh orang stroke, ya itu ada saraf tertentunya, saraf motoriknya tidak aktif, maka dia jadi lumpuh. Nah, fungsi utama, salah satu fungsi utama dari NSTM itu untuk bioelektrik tubuh, mengaktifkan seluruh sistem saraf tubuh. Nah, ini akan saya tunjukkan kekuatannya. Dan ini bagi otak juga bagus banget. Bagi seorang anak, ini bisa menambah kecerdasan menambah daya ingat ya, nah jadi saraf otaknya akan tumbuh dengan baik. Ibu punya putra? Ya, Wah, ya. ini bagus banget ini untuk putra ibu nanti, ya juga ya. bagi ibu ini juga sangat luar biasa karena kadar kalsiumnya juga sangat tinggi, jadi bisa untuk mencegah terjadinya yang namanya osteoporosis. Ya. Tapi saya ingin perlihatkan dulu kekuatan dari uh, produk ini untuk kekuatan bioelektrik, dan saya ingin perlihatkan kekuatan dari kadar mineralnya juga, nah, sehingga dari situ saya bisa banyak menjelaskan banyak hal nanti. Oke ibu, ini akan saya tunjukkan pada ibu dengan menggunakan air ya. Jadi kelihatan ini, kelihatan. Nah, kelihatan. nggak ketutupan ya, kelihatan. Nah, jadi ini saya perlihatkan ibu. Ya, ini air yang biasa kita minum. Ya, air yang biasa kita minum. Nah, ini mengandung kekuatan bioelektrik atau tidak? Mampu mengaktifkan saraf atau tidak? Dan mengandung kadar mineral tinggi atau tidak? Nah, ini bisa kita lihatkan dengan alat ini, ya. Kita punya alat lampu kelihatan nih lampunya ya, nah lampu ini ini 100 watt ibu, ya. jadi kenapa kok kami tidak menggunakan 3 watt, 5 watt? Karena kalau 3 watt, 5 watt, ya. ini semua air akan menyala, karena air itu adalah pengantar listrik, ya, jadi kita menggunakan 100 watt, nah ini filamen dari 100 watt ini kuat, jadi, dia butuh pengantar yang kuat, hanya Air yang bermineral tinggi, high mineral, itu yang bisa mengantarkan dan bisa menghidupkan lampu 100 watt. Nah ini kita coba, ibu. Ya. Ini nyala ya. ya? Nah sekarang coba kita masukkan, nyala ibu? Tidak ya. ya? Ini artinya apa? Kadar mineral dari air ini rendah, sehingga kekuatan untuk mengaktifkan bioelektrik tubuhnya juga, maaf, kurang. Ya. Ini juga sama ya? ya. Nah oke. Okay. Nah, sekarang kita tetes yang namanya NSTM ini. Saya ingin kasih tetes satu tetes ini. Ini kelihatan? Ya, satu tetes dulu. Nah, satu tetes. Nanti akan kita lihat proses ya. Nah, satu tetes ini kita aduk. Nah, ini air yang tidak kita tetesin tadi. Tidak nyala, ya. betul ya Bu Yuni ya? ya Nah sekarang Anda lihat Ini air yang sudah ada NSTM nya oh. Loh ternyata nyala ini Nyalakan. Ini artinya apa Air ini sudah memiliki Kadar mineral tinggi Ya Walaupun untuk satu tetes Ini belum begitu Kuat dalam mengaktifkan Bioelektrik tubuh Nah ini kita Tambah, coba Kita tambah jadi Dua tetes ya dua tetes kita lihat tingkat nyalanya nah ini tetap nggak nyala dua tetes semakin terang. semakin terang itu artinya apa kadar mineral yang ada di sini itu lebih tinggi nah sekarang kita lihat tetes yang ketiga tiga tetes kita lihat tingkat nyalanya sudah sangat tinggi sekali Bapak Ibu. Nah, coba kalau kita lihat sampai 5 tetes. 4 5. Ini 5 tetes. Ya. Sudah hmm. sangat terang sekali. Ya, sudah hampir menyamai. Nah, 5 tetes Bapak-bapak dan Ibu-ibu ya, Ibu, dengan lima tetes, misalkan ibu ada keluhan jantung, ya, keluhan apa, darah tinggi, kemudian mungkin tulang-tulangnya kurang apa ya, istilahnya, linu-linu dan lain sebagainya. Nah, itu ini sudah bisa untuk terapi. Ya. Fungsinya untuk apa aja tuh, Pak? Kalau untuk tubuh. Nah ini fungsinya banyak, Ibu. Jadi ini yang pertama untuk bioelektrik tubuh ya. Terus yang kedua, fungsi utamanya itu mineral. Itu seperti ini, Ibu, saya tunjukkan ya. Nah, ini. Nah. Manfaat tris mineral ya, ini untuk tubuh dulu ya. Membantu sel memperbaiki diri sendiri. Jadi, sel itu akan berkembang setiap 8 bulan sekali itu 7 juta sel itu akan memproyeksi sendiri dan NSTM membantu mempercepat prosesnya. Jadi orang yang minum NSTM itu bisa awet muda. Alhamdulillah. Bisa awet muda, ya. Karena kecepatan pembelahan selnya itu dipercepat 10.000 kali. Dan pertumbuhan sel bagi organ-organ tubuh yang lemah dengan kecepatan pertumbuhan sel yang 10.000 kali itu akan lebih cepat Pule. Ini yang menarik nih Pak kalau e, perempuan itu kan nggak mau terlihat tua. Ya, makanya kalau ibu nanti beli ibu rutin minum ibu akan bisa awet muda. Terus yang kedua ini membantu tubuh menyerap vitamin dan nutrisi. Jadi mineral ternyata mineral ini selain membantu menyerap ini ternyata dia juga bahan vitamin juga bahan enzim Bapak Ibu. Ibu, jadi vitamin A, D, E, B, ini semuanya ini bahannya ternyata mineral. Jadi, tubuh itu bisa membentuk vitaminnya sendiri ketika mineralnya tercukupi. Jadi, ibu bisa bayangkan vitamin C, misalkan itu antioksidan yang luar biasa. Kalau itu tercukupi, kebutuhannya ibu juga awet muda, ya. Sel-selnya cenderung terbebas dari sel kanker ya nanti untuk masalah fungsinya saya perlihatkan fungsinya ibu kita jelaskan dulu manfaat utamanya selain itu juga untuk ini nah ini membantu maksimalkan proses metabolisme penyakit degeneratif kayak stroke kayak diabetes kayak jantung kayak darah tinggi Asam urat itu adalah penyakit yang disebabkan karena proses metabolisme yang tidak normal ini. Contohnya kayak ini, pankreas. Pankreas yang tidak normal, efeknya apa? Insulin jadi produksinya jadi sedikit. Nah, sehingga proses perubahan gula jadi energi itu jadi kurang. Nah, itu NSTM itu yang luar biasa ya. Jadi NSTM ini ibu, ini membantu ya, ini, nah ini NSTM ini sebagai bahan untuk proses 300, proses metabolisme di dalam tubuh. Iya, ya jadi ini kalau ibu baca di sini, ibu akan tahu fungsi NSTM itu untuk semua jenis penyakit. Karena semua penyakit itu ternyata terkait dengan proses hormonal semua. Nah, nanti Ibu bisa baca ini ya. Kalau saya bacakan satu per satu, wah nanti waktunya panjang ini Ibu ya. Oke, okay. nah jadi dengan kita, misalkan kita kasih 10 tetes Ibu, ini tambah 5 tadi ya. Anda bisa lihat 10 tetes ini. Nah, ini biasanya untuk orang-orang yang parah. Nah nyalanya sudah nah hampir sama dengan langsung nah ini luar biasa ya jadi ibu bis sudah melihat kekuatan yang pertama dari produk NSTM ini ya untuk metabolisme untuk perbaikan sel jadi sebetulnya sudah untuk semua penyakit ibu dan untuk mempertahankan awet muda Terus yang kedua fungsi NSTM, untuk membersihkan darah. Jadi kenapa kok uh, darah itu harus dibersihkan? Karena makanan yang kita makan itu kalau makanan itu tidak sehat itu bisa menjadi sumber penyakit, ibu. Ya. Nah, ini akan kita perlihatkan bagaimana NSTM itu membersihkan darah. Nah, ini saya kas saya uh, pakai iodin untuk Memberikan sebuah gambaran tingkat darah yang kotor, ya, darah yang kotor itu seperti apa, dan racun yang akan ada di pencernaan kita itu seperti apa. Jadi, kita itu bisa sehat kalau kita itu punya darah yang normal seperti ini, Bu. Ya, nah, kalau darah kita nanti sampai membeku seperti ini, nah, itu akan menimbulkan penyakit nah Ceren jadi juga ya, Pak, ya, itu nah, ini juga. proses proses apa istilahnya proses penyempitan pembuluh darah itu seiring dengan umur ya. jadi ketika kita 0 sampai 10 tahun kita makan apa saja itu no problem tapi ketika nanti usia 60 tahun akan terjadi pembekuan darah penyumbatan pembuluh darah ya itu efek dari satu pencernaan yang kotor karena banyak racun yang masuk, kemudian racun terserap ke darah, darah kotor. Kemudian selain itu, seringnya kita makan minyak. Kira-kira ibu suka tempe rebus atau tempe goreng? Pasti goreng dong, Pak. Nah, telur rebus atau telur goreng? Nah, ya jelas goreng. Ini, Enak. ini suaranya masuk nggak ini? Oh ya. Nah, terus. Tempe goreng atau tempe rebus? Ya, tempe goreng. Oh, dong, tempe Pak. goreng ya. Ayam goreng atau ayam rebus? goreng juga. Nah, berarti Ibu ini pemakan minyak ini. Iya, sering kecil, anu nih, cekot-cekot nih lehernya. Kebetulan enggak sih? Nah, kalau kebetulan sudah cekot-cekot karena seringnya makan minyak, itu artinya proses penyumbatannya sudah sampai uh, 50% sampai 60%. Itu efeknya bisa mengakibatkan stroke, darah tinggi, mengakibatkan diabetes dan lain sebagainya. Nah itu sekarang kita lihat kekuatan NSTM untuk membersihkan darah dari racun dan dari minyak. Ya, ya. Nah ini saya kasih contoh ibu. Ini saya kasih contoh seperti ini. Oh kok sudah tetes NSTM? Wah keliru ini. Nah kita ambil yang baru. Nah, ya, tolong grogi, di, ya, Pak. tolong. Um, <laughs> yang jual cantik eh dari grogi nih bu <laughs> nah <silence> kok yang jual konsumennya <SILENCIO> 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 mana tadi beta tadinya oh ini iodin nah ini ini kita kasih Wah, habis ini nah ini teman-teman ya sebelum demo pastikan dulu alat demo anda lengkap dan komplit dan masih isinya masih banyak. Nah ini kalau coba anda bisa bayangkan, wah ini kok habis sih isinya, malu dong anda. Dites dulu di rumah ya. Oke, ini contoh aja. Emang saya sengaja yang habis, emang saya munculkan biar biar anda ini kalau protektif. protektif. Ah ini, nah ini, nih kita tetes, perlu tetes ibu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Ya, kelihatan ini teman-teman Kelihatan ya Kelihatan Oke, nah ini Kita aduk ya Kita aduk Nah kemudian Kita juga uji ya Jadi apa yang terjadi Terjadi proses di perut ya Ketika Makanan yang beracun itu campur-campur dengan makanan yang lain itu akan terjadi seperti ini, ibu. Bayangkan, ibu. Nah, di perut kita itu akan terjadi proses seperti ini. Nah, coba. Mengerikan kan? Sangat kotor sekali. Dan coba kalau itu masuk ke pembuluh darah. Nah, itu kalau masuk ke pembuluh darah, ibu. Itu darah ibu itu bisa nanti menggumpal seperti ini. Nah, ini gumpal gini, kelihatan ya. Nah, itu efek dari makanan ini, penggumpalan ini. Ini bisa menyebabkan stroke dan penyakit yang lainnya. Nah, sekarang saya ingin perlihatkan kekuatan dari NSTM ini, Bu. Nah, kita perlihatkan kekuatannya ya. Ini warnanya jadi hitam, ya. ini juga jadi hitam. Kita lihatkan kekuatannya, kita tetesin satu dua tiga empat lima. kita lihat oh wow, langsung bersih ya pak ya. Nah, anda lihat ibu lihat kekuatannya ini iya. luar biasa. ini proses yang terjadi, akan terjadi di perut dan di darah. coba lambung kita ya kalau kemasukan NSTM, nah semua kotoran yang tercampur itu juga akan terikat terikat dengan NSM lo ini sudah hilang iya nah ini akan dikeluarkan melalui tinja dan keringat ibu nah ini coba lihat ya, sudah mulai bersih bersih kan nah ini kekuatan yang kedua yang pertama tadi untuk bioelektrik tubuh mencegah stroke dan lain sebagainya nah sekarang di darah kalau darah itu bisa bersih artinya tubuh itu sehat terhindar dari semua penyakit Nah, ini ya. Kemudian tadi ibu bilang ibu suka makan minyak ya. ya. Nah, Enak. ini banyak sih produk yang mengatasnamakan wah bisa untuk kolesterol, bisa untuk jantung, bagus banget. Tapi saya belum pernah sih, ibu pernah nggak lihat ada sebuah produk yang itu mampu eh, mengikat minyak dan melarutkan minyak belum sih cuma klaimnya iya nah klaimnya banyak ya iya. oke ini saya kasih contoh ibu ini saya punya minyak ini adalah minyak apa ya jenenge iki jelantah minyak goreng bekas ini sudah tidak sehat ini yang bikin penyakit minyak goreng itu biasanya dipakai itu masih bagus kalau satu dua kali goreng tiga empat lima dan seterusnya itu sudah jadi minyak jenuh itu yang akan bikin jenuh bikin pembuluh darah ibu nanti bisa seperti ini menakutkan ibu nah bisa nanti gumpal seperti ini coba ibu bisa bayangkan kalau ini terjadi di pembuluh otak ibu bisa kena stroke mau, kalau mau. terjadi di jantung ibu bisa kena serangan jantung mendadak kalau terjadi di ginjal ginjal ibu bisa nggak berfungsi yang namanya gagal ginjal. Kalau itu terjadi di usus, ini bisa menjadi kanker usus. Ya, dan lain sebagainya. Tinggal ini mau mau terjadi di mana? Karena semua tubuh kita itu adalah pembuluh darah. Nah, makanya harus sehat pembuluh darahnya. Oke. Nah, sekarang kita lihat Ibu kemampuan NSTM untuk melarutkan minyak. Nah ini bu lihat minyaknya di atas semua yeah. tidak ada yang nyampur dengan air mm -hmm. ya jadi darah itu kan air yeah. jadi kalau darah itu kemasukan minyak minyak akan gumpal gumpal seperti ini nah dia akan menjadi penyumbat di dalam darah itu nah ini coba kita lihat kita tetes ya ibu bisa lihat yeah. kelihatan ya mas ya nah ini turun yeah. nah itu pada terikat turun ibu. Oh. Luar biasa ya, Pak. Ya, nah, ini terikat turun ini, ya. Dia, minyaknya terus diikat oleh NSTM. Nah, tuh lihat minyaknya pada turun semua ini, dan sepertinya lebih bening ya. Iya, terikat. Nah, ini, ini terikat, ya. Nah, jadi NSM punya kemampuan yang luar biasa, memang tidak Anda jangan ibu jangan bayangkan ini kalau ini semua seperti ini masuk ke darah darah ibu sudah berhenti ya jadi ketika minyak itu masuk ini sama perut sudah sudah disaring dulu jadi ini hanya yang masuk ke darah itu hanya seper sekian ribu persennya jadi anda ibu bisa bayangkan yang pekat seperti ini aja bisa diikat apalagi yang meng, yang masuk ke darah yang hanya sekian 100 atau sekian ribu persennya itu juga pasti bisa dibersihkan. Nah, ini logikanya, Ibu. Nah, sekarang Ibu bisa lihat ini. Untuk apa seperti tadi pertanyaan Ibu. Nah, ini Bapak-bapak, Ibu-ibu ya, bisa lihat di Telegram. Ya, di Telegram buka buka Telegram Anda. Nah, Telegram masuk ke support NSTM Ya, masuk ke support NSTM, terus klik ya. Masuk ke support NSTM, kemudian klik ini, judulnya ini, diklik. Nah, nanti keluar di sini ada media. Nah, ini, ini keluar media, media diklik. Nah, di situ Anda akan muncul banyak kesaksiannya. Nah, ini bisa kita tunjukkan. Nah, ibu, ini kesaksian untuk yang katarak. Ya, jadi kalau ibu beli, ibu bisa terbebas dari katarak. Nah, kemudian ini kesaksian, eh, kesaksian untuk... nah, ini ibu, ini ada kesaksian untuk stroke. Nah, ini kesaksian untuk stroke. Jadi, kalau ibu beli, ibu akan terbebas dari stroke. Kemudian ini ada kesaksian untuk diabetes. Kalau ibu beli, ibu akan terbebas dari diabetes. Ini ada kesaksian. Nah ini ibu, ini kesaksian untuk penyakit ini hipertensi. Nah kalau ibu beli, ibu akan terbebas dari penyakit hipertensi. Nah ini ada lagi kesaksian untuk paru-paru. Kalau ibu beli, ibu akan terbebas dari penyakit paru-paru. Kemudian ini juga ada kesaksian untuk kecantikan ibu. Jadi ternyata NSTM ini bisa dimasukkan ke spray, ya ke nano spray, dimasukkan kemudian buat Nah, ini kesaksiannya ada ini. Nah, jadi kalau Ibu nanti pakai untuk kecantikan, nah, Ibu akan fleknya bisa hilang, kerutnya bisa hilang. Jadi kalau Ibu beli, Ibu bisa awet muda. Nah, kemudian ini ada lagi kesaksiannya eh yang untuk masker, Ibu. Nah, hmm. kalau Ibu beli, Ibu nanti buat masker, Ibu juga bisa awet muda. Menarik, Pak, kalau yang kayak gitu. Nah, jadi Ibu bisa beli, ya, bisa beli. Kemudian, untuk keluarga, ibu bisa taruh di galon. Nah, sehingga putra-putri orang tua itu bisa ikut minum semuanya. Satu galon itu berapa tetes, Pak? Nah, satu galon itu bisa ibu kasih eh, 60 tetes. Jadi, ibu bayangkan, ibu bisa bayangkan, ibu kalau beli ini, ya, ini isinya kurang lebih 800 tetes per galonnya itu 50 tetes berarti ini bisa dipakai untuk 14 galon Ibu per hari eh, per bulan habis berapa galon Ibu empat ya empat ya. Atau empat ah, empat galon ya Jadi kalau Ibu habis 4 galon berarti 16 dibagi 4 berarti Ibu beli satu NSTM ini ini bisa untuk dikonsumsi keluarga itu bisa untuk empat bulan. Ibu terbebas dari kanker, ibu terbebas dari ambeien, ibu terbebas dari stroke, putra putrinya juga sehat, anaknya yang kecil jadi sehat, bapaknya yang mungkin ada diabetesnya jadi bisa normal. Nah, coba ibu bisa lihat kalau ibu beli ini keuntungannya luar biasa. Kira-kira ibu mau beli satu atau dua? Nyoba ya, satu dulu ya.